Jakarta. Oh, di Jakarta. Berapa tahun kerja di sana? Setahun kurang. Setahun kurang, kemudian balik lagi ke Tasik? Iya. Oke. Berarti modus ini juga kemudian dilakukan di tempat kerja di Jakarta itu? Iya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kegiatan ini berapa keuntungan per bulan yang didapatkan? 4 juta lebih atau kurang. 4 juta lebih. Dari 4 juta itu tersebut kemudian dipergunakan untuk kegiatan pribadi aja? Iya, buat transportasi hari-hari. Untuk keterampilan memindahkan gasnya dari tabung 3 kilo ke 12 kilo didapatkan dari mana? Melihat pas waktu dulu kerja. Kerja di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Berapa tahun kerja di sana? Setahun kurang. Setahun kurang, kemudian balik lagi ke Tasik? Iya. Oke. Berarti modus ini juga kemudian dilakukan di tempat kerja di Jakarta itu? Iya, saya melihat, terus saya coba-coba di rumah. Oke. Coba. Dia punya ilmu melakukan penyuntikan pemindahan gas dari Simelon ke bright gas yang 12 kg itu karena dia pernah bekerja di Jakarta dan diduga memang di tempat kerjanya di Jakarta tersebut melakukan kegiatan pemindahan gas dari Simelon ke 12 kg dengan menggunakan ini namanya alat ukurannya seperti ini tampaknya alat ini dimasukkan ke sini, nah, terus terjadilah ke pemindahan dari gas tersebut. Ini seluruh barang bukti. Di mana sih Pak? Cek ya, Kak. Jadi kosong kan, Cek? Jadi kosong. Diamankan di halaman Polres Tasikmalaya Kota. Sudah lama.